Selamat sore, sahabat tani seluruh Nusantara, dimanapun berada dan sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya dilancarkan dan semoga tetap dalam keadaan baik ya dan sehat selalu. Oke, selamat sore. Di hari ini, tepatnya hari Jumat 4 Februari 2022, kami menginfokan kabar pasar, yaitu seputar harga cabai merah, harga cabai rawit, harga cabai hijau, dan juga harga tomat ya. Oke, hari ini kondisi di pasar Sidikalang sangat ramai ya. Sore ini pengunjung sangat banyak, baik dari luar kota maupun dari seputaran Sidikalang. Oke, untuk info, hari kemarin yaitu hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, stiker sekitar pukul 15.00 WIB Sidikalang kedatangan kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Mengunjungi seputaran kota Sidikalang dan juga singgah di pasar ini ya. Jadi kemarin masyarakat berbondong-bondong sangat ramai ke pasar ini untuk menyaksikan kedatangan beliau. Oke, itu sekilas info. Sekarang kita masuk ke harga cabai merah. Sore hari ini cabai merah mengalami sedikit kenaikan, yaitu di angka 12 sampai 13 ribu per kilogramnya ya. Jadi ada sedikit kenaikan. Sedangkan untuk cabai hijau juga mengalami kenaikan. Untuk cabai hijau super sekitar 10 sampai 11.000 rupiah ya. Jadi ini hampir sama dengan harga cabai merah. Nah, tapi untuk cabai yang satu ini, yaitu cabai yang paling pedas ya, yaitu cabai rawit. Untuk cabai rawit hijau hari ini mengalami sedikit penurunan, yaitu untuk per kilogramnya sekitar 30 sampai 31 ribu ya. Jadi ada penurunan dari harga hari-hari kemarin. Dan untuk sebagai tambahan, ini tomat juga semakin hari semakin menjanjikan harganya ya. Hari ini tomat sangat beragam, sekitar 8.000 sampai 9.000. Oke, salam tani buat semuanya, sampai jumpa.